Hi, welcome to our channel. Selamat datang. Kemarin saya ada beli ikan patin. Oh, ya ga? So? Masak apa, Bruce? Asam pedas lah. Saya punya favorite, bang. Okay. Jadi kita buat magic sekejap. So, asam pedas coming right up. Hey. Terus ada. Okay. Jadi, ini asam pedas ala saya dan Ruby. Alright. Pertama sekali kita sediakan bahan-bahannya. Bahan pertama yang kita perlukan adalah ikan patin. Ikan patin yang saya gunakan ini adalah ikan patin batang air. Kita buang semua sirip ikan, buang juga insangnya. Seterusnya kita potong ikan. Saya guna ikan patin batang air sebab rasanya lebih sedap dan dia kurang berbau. Kita masukkan sedikit garam dan juga serbuk kunyit campuran. Gaul sehingga sebati dan perap ikan sebentar. Seterusnya kita buat pula pes asam pedas. Bawang putih secukup rasa. Bawang merah. Sedikit halia dan cili. Untuk cili, bagi yang suka pedas, boleh tambah lagi kau-kau dengan cili padi. Seterusnya kita gunakan lesung batu, tumbuk semua bahan sehingga hancur. Okey, nampaknya paste kita sudah siap. Seterusnya kita sediakan lagi bahan-bahan yang untuk dimasak bersama dengan ikan. Barang paling penting sekali ialah terong asam Sarawak ataupun terong Dayak, juga dikenali sebagai terong Iban. Terong Iban ini biasanya dijumpai di Sarawak. Rasanya masam dan sumber vitamin C yang baik. Seterusnya kacang bendi. Ini biasa digunakan untuk masakan asam dan ianya mengandungi banyak nutrisi dan antioksidan. Tomato untuk menambahkan rasa masam sup. Dan bahan terakhir sekali ialah serai lemongrass bagi menambah rasa dan kewangian sup. Sebelum kita meneruskan video ini, ingat like dan juga subscribe pada channel kami. Thank you. Terima kasih. Jom kita mula masak. Pertama, masukkan air. Masukkan pes. Kacau dan biarkannya mendidih. Tambah lagi sedikit serbuk kunyit. Add turmeric powder. Add lemongrass, masukkan serai, seterusnya masukkan terong asam. Terong asam ini agak keras dan ia perlu masa untuk masak. The sour eggplant is a bit hard, so you need time to cook it. Masukkan ikan. Tambahkan sedikit air. Thank you.
tutup dan biarkan ya masak seketika. Few moments later. Wah, nampak sedap kan? Ini kena tambah nasi nih. Masukkan bahan terakhir, tomato. Biarkan tomato masak dan siap. Oh, this looks yummy. Daddy, wait, Daddy, oh. I want to take photo. You want to take photo? Okay, take it. Oh. Now you can eat now, Daddy. Thank you. I'm so hungry already. Okay, let's eat. This must be great. Let's try the soup. Let's try the meat. Wah. The best. How does it taste, Natalie? So yummy, so yummy. That is so yummy.